sebagai orang muda tentunya ini banyak yang mendekati juga ya. Gimana nih kalau suster sendiri pernah nggak sih jatuh cinta? Kalau mengenai jatuh cinta yang mungkin karena kan saya juga sebagai manusia yang masih penuh dengan kedagingan, ya pasti saya pernah merasakan itu. Dan memang dalam seiring berjalannya waktu saya berada di saya menjadi seorang biarawati, memang ada begitu banyak tantangan, banyak yang apa, tapi dalam diri saya bagaimana saya mena, apa saya coba berusaha terus-menerus untuk mengolah semuanya itu, sehingga itu juga menjadi tantangan yang menjadi kekuatan untuk panggilan saya. Sehingga seiring berjalannya waktu dalam pergaulan dengan masyarakat ataupun teman-teman sebaya lainnya, saya tidak pernah lupa dengan identitas saya bahwa saya ini adalah seorang suster. Jadi tantangan itu pasti ada, tapi saya bagaimana saya selalu berusaha supaya itu tidak menjadi mendominasi dalam diri saya. Tentu dengan memperkuat hubungan saya dengan Tuhan, sehingga saya karena saya percaya bahwa ketika saya membangun hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, segala sesuatu tantangan apapun itu, meskipun apa ada sekalipun itu agak goncangan, tapi saya bisa melewati. Dan saya bersyukur bahwa selalu ada orang-orang yang mau mengingatkan saya bahwa ketika saya melangkah ini, selalu saja mungkin tanpa saya sadari pun dengan sendirinya orang itu selalu mengingatkan saya, baik itu para suster maupun teman-teman ataupun keluarga. Suster, mungkin ada pesan nih buat teman-teman sebaya atau adik-adik untuk jangan takut masuk biara. Halo sobat muda yang berada di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Bagi teman-teman sobat muda yang mungkin saat ini ada ketertarikan, mungkin memang seperti mungkin saya awal-awalnya yang tertarik dengan busananya ataupun apapun itu, tolong tetap dijaga panggilan itu sehingga hari demi hari bisa tumbuh, dan siapapun dimanapun kita mungkin bisa berjumpa, jangan sungkan-sungkan untuk apa saling menyapa dimanapun kita berada. Dan kalau teman-teman tertarik, mari ayo lihat dan rasakan bagaimana begitu indahnya hidup di dalam komunitas, bergabung bersama kami suster-suster Yesus Maria Yosef. Bagus.